Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Brian Edition. Kali ini menuju ke spot Gondo Suli Parks. Sebenarnya spontan ya, maunya ke Ngeledeng tapi ada tulisan lalu menggok ya. Begitu ya, oke, didahului dengan kuliner di Mbah Marsyam yang sudah sangat populer dan tetap ramai hingga kini. Merupakan warung nasi pecel legend dengan spesial tempe tahunya yang anget ya bro. Oke, kami kuliner dulu. Sebenarnya ya mau pulang nih, tapi tadi ada tulisan Gondo Suli Parks ya, akhirnya kami menyelusuri ke sana. Oke, masih suasana di warung nasi pecel Mbah Marsyam yang sudah diteruskan oleh putu-putunya ya. Oke, sudah siap saji, siap dieksekusi, dan akhirnya juga ludes. Oke, kemudian dilanjut menuju ke Gondo Suli Parks. Ya, Google Map-nya ya tulis saja Gondo Suli Parks ya, akan ketemu nanti ya. Ini relief yang kami buat dari depan warung Mbah Marsyam karena tadi ada tulisan lah saya menuju ke sana. Oke, bagaimanakah reviewnya di Gondo Suli Parks yang ada di desa Gondo Suli tentunya. Oke, dimulai dari pertigaan menuju Gondo Suli Parks. Di sini perhatikan lur, ada tulisan. Jadi untuk menuju spot wisata Kampung Edukasi Gondo Suli Parks selalu ada baliho yang menunjukkan arah menuju ke tempat tersebut. Oke, kita ikuti saja survei dan reviewnya. Bagi yang belum, mungkin nanti bisa mencoba ke sana. Masih 1 bulannya lalu dibuka. Oke.
bukanya jam 8 setiap hari, setiap hari ya. Sudah berapa bulan Pak ini Pak? Sekarang 1 bulan. Oh, 1 bulan yang lalu ya. Makanya aku ada tulisan di sana tuh penasaran. Nanti gue nih. Tadi saya secara bingung toleh kemana ini parane. Ya, terima kasih Pak ya. Sudah ramai Pak ya? Alhamdulillah. Oh enggak, fasilitasnya apa aja ini? Ada karaoke, di dalam apa ya? Di dalam ada apa? Wah, anak-anak ada ya. Ya kenapa anak-anak dijakne ning nggo putune. Oke, terima kasih. Kalau dari arah Jembatan Lembu Peteng baratnya ke selatan nanti hingga mencapai Jembatan Kembar, kemudian belok ke kanan. Oke.